bawah ini lobi ya. Lalu depan sana ruang spa. Kita naik ke sini. Kita masuk ke kamar ini. Ini satu-satunya kamar yang ada di dalam gedung utama ya, di atas lobi ya. Kamarnya seperti ini. Bonusnya ruang tamu. Jadi kalau menginap di kamar ini, kamarnya sebenarnya ini satu-satu ya. Prince, Princess, dan Aurora. Mau disewa semua bisa, mau disewa hanya satu kamar bisa. Bonusnya ruang tamu. Ya. Lalu di sini juga ada pintu ke apa? Kalau mau spa, kita tidak usah nyebrang ke sebelah sana. Cukup panggil terapisnya ke sini, ini kamar spa khusus untuk yang menginap di sini. Lalu ini ada ruang dapur lah, dapur, ruang cuci-cuci ya. Lalu kita mulai masuk dari kamar pertama, kamar Prince. Begitu masuk, langsung sudah disapa dengan ruang dalam dulu ya, ruang tamu dalam ya. TV, sofa, ranjang double, lalu ada meja kerja, kamar mandinya, ini ya bos, kamar mandinya shower ya, toilet, kamar mandinya settingannya shower, ya, view-nya keren sih, toilet aja view-nya kayak gini ya, view-nya taman ya. Lalu keluar dari kamar, ini ada balkon, jadi di Prince itu ada balkon, balkonnya menghadap ke taman, lakana taman, bersebelahan dengan balkonnya Princess. Yuk kita lanjut ke kamar sebelah, ke kamar Princess. Ini kamar Princess. Ini kamar Princess ya. Kita coba masuk. Masuk. Justru ruang duduknya di sana ya. Ini langsung meja kerja. Ini tempat minum. Ranjangnya double bed. Ini sofa dan TV. Ini kamar mandinya. Di Princess kamar mandinya bathtub ya, Bos. Kamar mandinya sistem rendam, bathtub. Lalu kita lanjut ke balkon. Balkonnya sama kan seperti yang Prince kan, bersebelahan karena ini Prince kan. View-nya sama ya. Ini balkonnya di Princess. Lalu kita lanjut lagi ke kamar Aurora. Prince dan Princess itu kamarnya sama, tipenya besar. Lalu kalau Aurora ini lebih kecil ya. Harganya pun lain sih. Aurora masuk langsung tempat minum. Tidak ada ruang tamu dalamnya, jadi tidak ada sofa, langsung ranjang saja. Kamar mandinya shower. Toiletnya di belakang sini ya, agak sempit ya. Tapi tetap ada balkonnya juga. Balkonnya menghadap samping. Ini samping, situ depan. Ya, inilah area kamar Princess dan Aurora dengan tambahan ruang tamu. Bonusnya lagi adalah kita bisa ke samping nih, kalau mau lihat-lihat ke samping ya. Ini ada outdoor area. Ini sebenarnya untuk area umum ya, area umum ya. Jadi kalau mau masuk yang dari lobi kan naiknya sini. Dari lobi ke sini bisa masuk ke sini. Jadi mungkin kalau mau ada acara apalah, gathering-gathering, rapat, arisan kecil-kecilan lah ya. Ini menghadapnya depan samping ya. Lalu ini ada atasnya. Sebenarnya atas tidak ada apa-apa sih ya, cuma kita mau lihat aja ya. Ini ada area atas. Kita bisa akses ke genting. Ini kalau mungkin mau apalah, mau buat outdoor-outdoor party kecil-kecilan ya. Depan sana ya bos. Depannya sana ya. Masuknya tadi dari sana ya. Ini view-nya di atas sendiri ya. Ya seperti ini area atas yang ada di atas lobby. Yuk kita kembali turun yuk. Ya inilah keseruan kita menjelajahi salah satu kamar di Susan Spa.
Kita sudah kembali lagi ke sini. Ya, kita sudah keluar, sudah kembali ke area lobby.